Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lora Impact Family. Di video kali ini saya, teman-teman, ingin berniaga lagi, teman-teman. Karena di musim sekarang cocok sekali, yaitu musim kemarau, teman-teman. Yaitu di video kali ini akan membuka peluang usaha rumahan, yaitu dengan bisnis ini, teman-teman. Bisnis es, teman-teman, yaitu di sini saya akan membuatnya, teman-teman, yaitu dengan bahan di sini ada ini top es, teman-teman. Di sini satu rentengnya hanya 3,5, teman-teman. Isinya ada isi berapa, teman-teman? Isi 10, teman-teman. Berarti ini per bungkusnya seperti ini 3 seket, teman-teman. Nah, kita nanti sulap bisa menjadi keuntungan 50.000 satu renteng bisa, teman-teman. Bagaimana caranya? Simak terus videonya, jangan lupa like, comment, share dan subscribe, teman-teman. Karena kita akan update terus tentang seputar peluang usaha, teman-teman. Ya, bahan-bahannya di sini kita cuma butuh air bersih, teman-teman. Air putih bersih, teman-teman. Sini kita juga mau bikin es coklatos, teman-teman. Nanti kita buat tutorialnya yang lain ya, teman-teman. Di sini ada gori Oreo, ini yang sangat laris sekali, teman-teman. Sampai bocil-bocil ngantri, teman-teman, kalau ingin beli ini, teman-teman. Dan di sini ada Marimas. Marimas ini kita buat nanti es lilin, teman-teman. Nah, ini sama satu rentengnya itu harganya 3,5, teman-teman. Nah, yang ini kita mau bikin itu, teman-teman, es sama es bantal, teman-teman, namanya es bantal ya. Es bantal nih, teman-teman, sangat praktis, teman-teman. Nah, di sini cuman butuh ini, teman-teman. Ada suntikan, teman-teman, atau sped ya, teman-teman. Bisa yang besar atau yang kecil seadanya, teman-teman. Lalu membutuhkan ini, teman-teman, lem tembak untuk nanti habis disuntik kita lem, teman-teman. Ini cukup praktis sekali, teman-teman. Tapi kelemahannya ini kita membutuhkan freezer terus, teman-teman. Nah, kan ada yang berjualan es seduh itu, teman-teman, es kocok itu kan lebih praktis, teman-teman. Tapi anak-anak tuh kurang minatnya, teman-teman. Kalau kita jadikan es bantal seperti ini peluang usaha menjanjikan sekali, teman-teman. Cepat balik modal dan keuntungannya sangat menggiurkan, teman-teman. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Jangan skip-skip supaya tidak gagal paham, teman-teman. Baik, kita masuk di proses pembuatan, teman-teman. Pertama-tama kita colokan terlebih dahulu, teman-teman, lem tembaknya agar nanti cepat hangat juga, teman-teman. Oke, kita masuk di proses pembuatan es bantal dengan pop es, teman-teman, yang vanilla dulu. Nah, ini cukup kita menyedot seperti ini, teman-teman, air putihnya, air bersih ya, teman-teman, terserah air apa aja boleh, asal itu steril ya, teman-teman. Lalu kita tusuk di bagian ini, teman-teman. Nah, bagian belakang, teman-teman, supaya lebih bagus ya, teman-teman. Sampai bungkusnya mengembang, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita terus tusukkan. Nah, ini masih kurang kayaknya, teman-teman. Kurang mengembang ya, teman-teman. Kita tambah lagi airnya, teman-teman. Lalu kita lem, teman-teman. Kita lem bekas yang ditusuk barusan, teman-teman, dengan lem tembak, teman-teman. Diingat pakai lem tembak aja, teman-teman, biar lebih gampang. Kalau pakai plester nanti pakai saat di freezer copot, teman-teman. Nah, jika serasa sudah kering, kita kocok, teman-teman. Kocok, kocok, kocok seperti ini, teman-teman. Sampai berasa menyempur, teman-teman, bubuknya, teman-teman. Nah, seperti itu aja. Cukup simple sekali, teman-teman.
Ini teman-teman hasilnya setelah selesai kita suntik barusan teman-teman. Nah, ini satu renteng teman-teman. Jadi 10 peach. Yang ini rasa vanila teman-teman. Nah, di sini dari modal 3,5 belinya bis kita jual 1000, kita mendapat keuntungan 6,5 teman-teman. Nah, ini cuman cukup modal air aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan di freezer teman-teman. Nah, ini teman-teman yang es lilin kita sudah tinggal 5 biji teman-teman. Kemarin laris manis kita teman-teman, kita isi lagi dengan es bantal nih teman-teman. Ya, es bantal ini teman-teman. Kita masukkan. Nah, teman-teman. Nah. Setelah kita tadi dikocok dulu teman-teman. Kita masukkan di sini teman-teman. Nah, ini yang rasa strawberry teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang rasa vanilla blue. Ini teman-teman. Wah. Ini sangat menggiurkan sekali ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Tinggal kita tunggu sampai mengeras nanti teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman.